And yo, what's up guys? Well, welcome back with me. And ya, yang lain lagi pada di bawah. Ya, ini ruangan kita yang dulu. Ini gua kangen, jadi makanya gua openingnya di atas. Karena di bawah, ya kalian tau lah, di bawah emang berisik banget. Lagi ada pengelasan, lagi ada pemotongan ya. Nah, yang pemotongan ini nih yang mau gua bahas untuk hari ini. Ya, yang lain lagi pada apa? Yang lain lagi pada di bawah. Masang body kita expander. Bukan versi 1, bukan versi 2. Apa? Tungguin aja. Stay tune terus di channel kita. Makanya don't forget to like, subscribe, dan komen. Biar kalian gak ketinggalan info-info dari kita. Nah, pokoknya itu aja. Yang lain lagi pada di bawah. Gua mau taking satu mobil kesayangan Alvin. Yaitu Galen, bibinya Alvin. Yaitu, ya kalian mungkin udah tahu kan, di video sebelumnya kita udah ganti itu Galaxy Baby. Velgnya work VSKF dan belakangnya itu lebar, chambernya juga udah si Alvin request nggak mau terlalu chamber, chambernya mau sama dengan depannya, jadi fendernya yang ngalah, fendernya kita gedein. Nah, pokoknya kita mau bahas tentang membesarkan fender si Galen. Oke, jadi ini project di bengkel kita pada hari ini. Yuk kita langsung ke si baby aja, kita langsung turun. Nah ya, gue mau nanya kalian, ini ada apa ini ya, Jetstar atau Hijet? Ya ini ada Mitsubishi Jetstar, sudah modifikasi, ini lagi ada sedikit-sedikit pembenahan dari kita. Ya ini ada apa ya, semacam windshield gitu. Nah ini dari, ini ada stiker dari kita, mungkin nggak terlalu kelihatan karena silver. Nah pokoknya itu. Bagaimana menurut kalian, apakah mobil ini menarik untuk di review apa enggak? Boleh komentar aja di bawah. Kalau banyak yang minta review, nanti bakal gua review. Kalau enggak, ya udah, biarin aja. Nih bagasi, jadi ini mobil kan aslinya double, apa namanya, mobil apa ya sebutannya, minivan. Kita buat jadi mobil double cabin, dua pintu ya. Nih nggak tahu ini dihitung pintu nggak menurut kalian, ini pintu bukan? Ya itulah, pokoknya nanti aja. Kita bahasnya dan langsung. Ya ini yang berisik banget. Nah ini yang koyo di sini, ada koyo. Nah ini berisik banget apa? Ya kita lagi bikin knalpot. Buat mobil apa? Tuh, buat mobil itu. Makanya kalian stay tune aja terus, tungguin. Nah ini dia si baby. Mau kita review. Nah di sana udah ada Pak lagi melakukan pekerjaan. Nah ini pelek yang kemarin, pelek yang tadi gue bilang, work VSKF. Ini pakai profil ban 225 40 ring 18. Oke, nariknya segini. Nah, ini fender lagi gede-gede ini. Nah, ya jadi ini si fender, kan kalian bisa lihat sendiri kan. Ini pelek di sini. Kalau fendernya nggak ditarik, air out posisi nggak gantung di sini nih, guys. Masih ngegantung di sini. Jadi ya masih kurang lebar, masih kurang lebar, jadi kita mau custom nih fendernya. Ya langkah pertamanya udah pasti yang perlu dilakukan adalah disobek-sobek dulu ininya, menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi 6 sobekan. Dan nanti mulai dari sini ditarik. Nah kalau udah ditarik, nanti baru disambung lagi. Nah yang sebelah lagi dilas, yuk kita lihat. Ini sisi sebelahnya baru cuma dipotongin dulu aja buat siap ditarik si bodinya. Nah ini sebelahnya nih.
Nah, jadi prosesnya tadi setelah disobek pada sebelahnya, lalu digedor dari dalam dengan wadah yang gede itu, digedor keluar. Nah, jadi ini kan ketarik, lalu setelahnya disambung, dilas lagi. Nah, seperti ini. Nah, setelah digedor seperti itu, baru kita sambung lagi nih. Kan tapi habis dilas itu kan jadinya nggak rata tuh. Nah, nanti setelah dilas begitu, selanjutnya digerinda lagi seperti tadi. Sudah dihalusin lagi sampai benar-benar halus ya. Sampai jadi kembali lagi. Seperti yang gua sampaikan, kita nggak mau pakai dempul tebel-tebel. Jadi kita mau dempul tipis aja. Dan ya mungkin prosesnya itu. Ini kita bakal lanjutin prosesnya gimana. Ya guys, dilanjut lagi. Ini udah jam pulang. Ini kita lanjut. Ya, jadi ini yang tadi bekas lasannya. Kalian kelihatan kan nih, tadi ini bekas lasannya di sini. Nah, ini kan udah digerindain lagi, sudah halus lagi. Ini apa ya? Lengket. Ya pokoknya itu. Ini udah dilasin lagi. Nih tadi yang sebelah sini udah halus. Ini udah halus banget, bisa lihat dari samping. Ya, ini bekas lasannya tadi. Udah digerindain lagi, sudah halus lagi fendernya. Nah, sekarang kan setelah di ini sekitar naik hampir sejari ya. Fendernya dikeluarinnya hampir sejari. Ya, akhirnya ini sudah cukup kali ya. Bisa dikatakan cukup untuk si fendernya bisa ke si lips tadi. Work VSKF ini. Nah, jadi ditarik sekitar setengah jari. Ini belum air out, masih rada tinggi, masih jaraknya masih sekitar 2 jari. Nah, ini kalau bisa dikatakan ya ini udah berhasil. Bisa dilihat ini ya udah pasti fender to lips. Lalu kita lihat di bagian sebelahnya saja. Ada dingklik lumayan, jadi saya harus bisa duduk. Nah, ini untuk fender sebelahnya juga sudah selesai. Nah, ini catnya. Nah, ini jadi udah ditarik juga. Ini bisa dikatakan ya udah sama-sama sebelahnya. Ini posisi udah di white body ya, cuman ini white body yang natural. Ini bukan white body yang ekstrim. Kembali saya jelaskan, ini white body natural ya. Tahu, jadi tidak merubah dari bentuk asli body si galon ini, tetapi hanya si bagian apa ya jatuhnya ya. Ini kan ada nut nih, kalian lihat kan ada garis ini. Nah, hanya di sisi sini saja kita tarik. Nah, kan kalau yang di video kemarin yang Honda City, nah itu kan sampai sini nih. Nah, jadi dia ngebukanya dari sini. Kalau ini lebih natural lagi karena hanya sebatas nutnya saja. Nah, hanya sebatas nutnya saja yang ditarik. Oke, paling segitu aja dari gua. Ini di bengkel lagi banyak kerjaan ya, mohon maklum dari kita karena mungkin ya tidak apa ya, belum ke topik yang terlalu gimana. Cuman sabar aja, kita begini lagi remong begini ada sesuatu buat kalian. Ya pokoknya tungguin aja, ini masih tentang expander turbo, ada sesuatu yang baru lagi, kalian tungguin aja. Makanya jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah agar kalian tidak ketinggalan info-info dari kita. Ya itu oven nyala lagi, kompresor nyala lagi, ya kalian tahu lah karena ini kita sedang lembur lagi untuk siap-siap. Nah, kalau kalian yang warga Jakarta atau warga di luar Jakarta yang mungkin mau datang ke acara kontes di Gias tanggal berapa berarti ya, sekarang tanggal 24 ya, pokoknya hari
Sabtu ini. Kalian tungguin aja, kita akan datang ke sana, kita akan turunkan expander turbo kita. Pokoknya itu yang bisa gue sampaikan. Nah, ini mulai berhenti ya, pokoknya itu aja yang bisa gue sampaikan. Cukup sekian kali ya, biar kalian tidak terlalu bosan juga nonton videonya. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan tentang bagaimana membuat white body natural. Oke, okay? Thank you guys, cukup sekian. And see you in the next video.